Kita sebagai apa di sini, Pak? Saya selaku RT. RT berapa, Pak? 06. Kampung apa namanya, Pak? Salui. Saya yang pertama penerangan listrik kayak kampung-kampung orang lainnya gitu. Dan kedua, kami ini mempunyai anak-anak sekolah. Kadang-kadang kendalanya air banjir, kami ingin kepunya jembatan kayak di kampung-kampung orang lain. Terus apa lagi, Pak? Dan juga kami orang kadang-kadang untuk ke bawah agak kesusahan jalan. Terus kami yang kami butuhkan kalau anak-anak kami sakit, kami membutuhkan seorang bidan untuk kesehatan. Semenjak 6 tahun ini kan ini sudah dibantu dengan dana desa, Pak. Alhamdulillah. Itu melalui pemerintah ya. Iya. Itu sekitaran berapa, Pak, waktu itu kita, Pak? Kalau ukuran jalan yang saya tahu itu 100 meter. 100 meter, itu dengan dana berapa, Pak, kita? Kalau masalah dana saya kurang tahu pasti. Cuman yang tahu saya, setahu saya itu cuman jalan itulah yang sudah dibentuk 100 meter. Itu juga kami merasa alhamdulillah. Ya, kalau keinginan sih ada untuk dibangun sekolah itulah. Tiga sungai itu harus bisa dilalui dengan lancarnya kendaraan ataupun dilalui dengan jalan kaki supaya anak-anak sekolah kami orang ini tidak terhambat dengan kendala air itu banjir.